ini guys, ini adalah pengambilan video ketika aku mau beres-beres di rumah baru aku. Nah, ini hari pertama aku bersih-bersih, lantainya kotor banget, dan hari ini aku mau beres-beres dulu. Kita mulai dari ruang tamu. Ruang tamu ini lebar banget ukurannya, dan aku harus ekstra nih bersihin lantainya. Pertama aku sikat dulu pakai air sabun. Terus setelah kotorannya bersih, aku lanjut ngepel deh. Nah, setelah semua ruangannya aku pel, aku mau unboxing paket dulu. Kebetulan paketnya juga baru sampai. Nah, ini aku beli kain peel buat jendela. Semua jendelanya aku pakein peel, dan ini yang sudah terpasang, guys. Peelnya bagus banget, dan ini juga harganya murah banget. Aku belinya di Shopee ya. Oke, dan ini adalah hari kedua dimana aku udah maksimalin buat beres-beres rumah, dan aku juga udah mulai tinggal di rumah ini. Karena sebelumnya aku tinggal di rumah makku aku, jaraknya juga gak terlalu jauh dari rumah aku. Nah, ini udah selesai dipasangin semuanya. Dan lanjut, ini adalah hari ketiga dimana aku udah mulai beres-beres lagi, ngeluarin cupcake, koleksi cupcake aku. Dan aku juga udah mulai susunin nih di dalam lemari, karena sebelumnya pas pindahan aku packing ke dalam kardus. Lanjut, ini punya suami, aku lagi ngedor panjangan buat di dinding. Terima kasih sudah bantuin aku ya Pak suami. Terus ini juga di bagian buat laundry. Lanjut, kami bersih-bersih di halaman belakang. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, alhamdulillah tanah yang di belakang rumah juga luas banget. Dan ini juga perlu tenaga ekstra buat ngebersihinnya. Banyak pepohonan, rindang banget. Terus ini juga alhamdulillah udah bersih ya. Oke, sekian dulu. Dilanjut besok ya.